Selamat baca, sahabat baca Elsinta. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Book Talk. Kali ini kita akan membahas buku-buku kiri. Sebenarnya buku-buku kiri itu apa saja sih yang dimaksud dengan buku kiri? Dan mengapa tema ini penting? Seperti kita tahu, selama masa Orde Baru, kata kiri itu sinonim dengan hal-hal yang kurang bagus lah. Jadi Jangankan kita menelaah secara mendalam tentang buku pemikiran kiri, menyentuh permukaannya aja bisa sangat berisiko. Kita masih ingat bahwa di rezim Soeharto orang berjualan buku Pramudiana Natura aja bisa mengakibatkan penjualnya masuk penjara, apalagi kita membahas bukunya. Nah, kali ini... Kita akan mencoba mengupas lebih jauh sebenarnya buku kiri ini apa dan kemudian sekarang ini relevansinya seperti apa khususnya juga untuk pembaca muda. Nah, hari ini saya ditemani oleh dua kawan baik saya yang di sebelah kanan saya Bung Arman Dani Bustomi editor Geo Times. Beliau ini saya panggil beliau kok rasanya jadi sangat <tuh>. berwibawa ya adik saya deh, adik saya. tapi kalau saya menganggap dia adik juga saya agak kurang terima tapi tem kawan saya lah kawan saya Ahmad Bustami ini Ahmad Dani Bustami ini selain editor dia juga blogger dan kemudian seleb tuat tulisan tulisannya bergaya satir dan selalu mengundang kontroversi musuhnya banyak penggemarnya lebih banyak lagi tapi nah di sebelahnya lagi bung Roni Agustinus, apa lagi? Apa kabar, Bung? Oke okay, ya bung ya, nah, tampak tampan hari ini <laughs> bung. Bung Ron ini dari penerbit Margin Kiri yang spesialis menerbitkan buku-buku sosialis, tapi tidak hanya menerbitkan buku-buku pemikiran, tapi juga menerbitkan buku-buku fiksi sosialis. yang bagus-bagus, seperti kisah Pak tua yang membaca, eh Pak tua yang membaca kisah sosialis. cinta dari Louis Sepulveda ya. Buku tipis tapi sangat menarik. Nah, kita akan mulai perbincangan dengan Bung Roni. Bung, ya. kita sebagai generasi yang tumbuh di bawah Orde Baru ini praktis kan sangat kekurangan bacaan tema-tema so sosialis, komunis atau apapun eh, yang terkait dengan itu. Kerugiannya apa ini, Bung? Untuk teman-teman se ya, kita anggap seumuran, sekalipun saya tahu Anda lebih muda. <tuh> nah. uh, buat saya kerugiannya jelas bahwa dalam memformulasikan kebijakan ekonomi gitu misalnya, kita hmm. hanya kita hanya dicekoki oleh satu sisi teori. Kita hmm. tidak punya teori lainnya sementara kita tahu di dunia kapanpun ketidakpuasan terhadap kapitalisme selalu merebak krisis krisis kapitalis terus terjadi. Jadi sementara di Indonesia ide-ide ini diperlakukan seperti sesuatu yang sangat haram untuk disentuh padahal sebagian jawabannya terletak di sana. Oke. Ke margin kiri sendiri mulai berdiri kapanpun 2005. 2005. Waktu itu anda mengerjakannya dengan berapa orang atau bisa cerita sedikit tentang margin kiri? Ya, kami mau mulai dengan berenam, hmm. isinya ya dosen, aktivis dan sebagainya. Tapi dalam perjalanannya akhirnya menyusut personilnya karena karena berbagai hal lah. Hmm. Nah. Sebelum margin kiri, kan ada beberapa penerbit yang juga uh, menerbitkan buku-buku bertemakan uh, sosialis. Mungkin yang paling legendaris adalah Hasta Mitra yang menerbitkan buku-buku Pramodiana Datur. Kemudian juga ada Ultimus yang dipimpin kawan saya, Bill Fenn dari Bandung. Ada Resis, ada Insis, dan kemudian juga ada Teplok. Ada siapa lagi, Bu? Ada uh, Jaringan Kerja Budaya juga punya penerbitan okay. setahu saya, Cakar. Nah, ini ada te, ada semacam ada nggak, Bu? Pembagian khusus bahwa penerbit ini mengambil karya siapa atau siapa atau bagaimana? Oh, sepertinya nggak ada... Nah, spesialisasi, S maksudnya mengambil spesialisasi nggak? Uh, tidak ada pembicaraan tentang spesialisasi, tapi saya kira bisa dibaca ya. Misalnya hmm. Ultimus sangat fokus dengan bagusnya menerbitkan karya-karya para Survivor 65 okay. gitu. Oke. Sementara kami lebih banyak pemikiran hmm. dan resis menerbitkan pengantar. seri pengantar, okay. misalnya JG Farah dan sebagainya. Kalau berdiri tahun 2005, sementara pelara apa pela Waktu itu tema-tema seperti itu secara resmi masih dilarang ya, Bu. Ya, sampai sekarang pun dengan tidak dicabutnya TAP MPRS tentang pelarangan pemikiran. Pemikiran Marxisme ya tetap dilarang. Ya. Anda mengambil risiko Anda dan teman-teman mengambil risiko ini artinya enggak apa-apa deh saya saya mengambil risiko seperti ini karena ada kepentingan yang lebih besar menurut Anda dan teman-teman. Apa ini yang memberi keberanian memberi semangat ini apa sebenarnya? Ya, saya pikir itu kita harus 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 memperluas cakrawala teoritis kita hmm. uh, dalam dalam formulasi kebijakan ekonomi politik dan okay. tidak bisa hanya satu terus hmm. dengan okay. kapitalis saja. Da. kalau Bung Arman dan ini sebagai pembaca yang relatif muda ya. dan tampan tentu saja ya. Eh, <laughs> Boleh tahu siapa berapa, Bung? Uh, 28 tahun. Nah, 28 tahun dan mestinya... pengalamannya banyak, <laughs> Bung, ya. Di beberapa hal yang menyenangkan, Bung, ya. Nah, peng tapi saya mau tanya pengalamannya men menyenangkan terkait dengan baca. Mulai mengenal buku-buku bacaan kiri mulai kapan, Bung? Uh, Sejujurnya sejak uh, masa SMA. Hmm. Uh, di mana waktu itu, Bung? Uh, pada waktu itu saya SMA di Bondowoso, kota kecil hmm. di Jawa Timur. Uh, sederhana saja sih, karena... Uh, Ibu saya adalah keturunan uh, tentara. Dia bilang bahwa jangan baca buku kiri, meskipun dia hmm. membaca Pramudia juga. Jadi itu ada anomali bagi saya. Dia, saya dilarang untuk belajar buku-buku kiri, tapi ibu saya membaca Pramudia. Okay. Tahan dulu, bung. Hmm. Nanti kita sambung. Uh, sahabat Baca El Sinta. Uh, pembicaraan dengan Bung Armandani yang terkenal ini pasti di segmen berikutnya akan lebih menarik lagi. Kita ketemu di segmen berikutnya. Terima kasih. Sahabat Baca El Sinta, selamat bertemu lagi dengan saya, Yusya Fianta Paranam, dalam acara Buktok bincang-bincang seputar berbukuan. Tadi di segmen berikutnya, Mas Armandani sudah bercerita tentang perkenalannya dengan buku-buku sosialis atau buku-buku kiri nah di e, tangan saya ada beberapa contoh buku terbitan margin kiri e, yang pertama adalah di balik semak sosok dan pemikiran Frederick Engels e, mungkin nanti Bung Roni bisa bercerita tentang buku ini kemudian ini buku yang sangat populer Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965 dan asal, ada satu dari Banana Uh, che Guevara, The Motorcycle Diary Buku ini juga sudah diangkat uh, Menjadi film Nah, Bung Armandani Tadi bercerita bahwa Perkenalannya dimulai ketika SMA Bisa dilanjut tadi? Oh, iya uh, Karena larangan itu sih sebenarnya bahwa uh, uh, Kamu jangan Baca buku komunis, nanti kamu Apa, jadi ateis dan seba hmm. Dan sebagainya Dan sebagainya uh, stigma-stigma uh, itu uh, dan prasangka itu yang kemudian mem membuat saya jadi sangat penasaran. Ketika kuliah, uh, akses terhadap buku-buku kiri itu sangat banyak. Entah dari perpustakaan, entah dari toko buku. Dan yang menarik adalah ketika saya semester 1, saya uh, beberapa kali menemukan buku terbitan nasis yang itu sangat membantu saya untuk memahami wacana pemikiran kiri. Karena Heresibook dia memberikan banyak sekali seri pengantar, pengantar sosialisme, pengantar terhadap C, pengantar terhadap Kuba. Pemikiran-pemikiran pengantar ini yang kemudian mengkonstruksi pemikiran saya, oh, kiri itu seperti ini, sosialisme seperti ini. Karena ada kerancuan antara komunisme dan ateisme dan ketika saya baca, oh, nggak juga bahwa kamu bisa saja belajar tentang sosialisme, marxisme, komunisme tanpa harus menjadi ateis gitu dan uh, ketika seiring berjalannya waktu kemudian saya kenal dengan Haji Misbah Tan Malaka orang-orang kiri yang ternyata dia bisa juga religius tanpa harus menjadi uh, ateis seperti tuduhan banyak orang banyak orang terhadap komunis gitu di antara teman-teman ini peminat buku model kayak gini berapa banyak nih uh, saya nggak tahu nggak pastinya, tapi sebagian besar kawan-kawan saya mungkin ketika kuliah atau sebaya saya mereka tid, uh, kurang menyukai buku-buku kiri karena mungkin terlalu berat, terlalu berisiko uh, karena seperti yang diketahui bahwa uh, pemikiran sosialisme, marxisme dan komunisme masih dilarang seingat saya, saya hmm. oleh uh, ketetapan uh, MPR yang dicabut itu adalah larangan untuk uh, berjualan bukunya gitu dan mendiskusikannya. Uh, dan teror bahwa komunisme itu buruk, jahat, sosialisme itu sesuatu yang uh, dijauhi itu memang melekat. Meskipun kita seorang uh, terdidik, maksudnya dalam artian kita udah kuliah, uh, udah masuk universitas, banyak baca buku, tapi ketakutan-ketakutan itu masih ada. Karena, toh, uh, masih ada larangan kayak gitu. Di Jogja, misalnya, ada gerakan pemuda Ka'bah, atau apa itu yang beberapa kali mengancam kelompok. Uh, para penyintas 65 di Bandung sendiri kawan kita Bill Ven, itu di Ultimus pernah diskusi bukunya tentang karmak itu dibubarkan dan saya ingat sekali salah satu uh, penyerangnya itu bilang bahwa karmak itu asalnya dari Soviet uh, yang mengajarkan komunis untuk merusak Pancasila gitu. dia tidak bisa uh, membedakan bahwa karmak itu tidak di Soviet Soviet ada setelah karmak terus uh, dan yang menarik adalah ketakutan-ketakutan itu sendiri hmm. dan bagi saya uh, orang cenderung takut membenci sesuatu yang dia tidak pahami nah hmm. kalau misalnya nggak hmm. paham ya belajar gitu baca gitu okay. sih mantap sekali bung kadang-kadang mas <laughs> nah bung bung roni tadi kan ada kalau tadi beberapa teman mendapatkan perlakuan kurang bagus dari uh, pihak lain ya kalau margin kiri sejauh ini bagaimana Ya se sejauh ini untuk terbitan kami belum ada gitu, meskipun beberapa kali diskusi di di luar Jakarta ya maksudnya di kota-kota yang agak hmm. uh, jauh seperti Malang pernah kami diskusi ya masih ada Intel Intel gitu hmm. masih seperti zaman dulu lah. Oke okay. uh, artinya ini uh, ancaman yang Ah, tapi ancaman itu masih ada ya, menurut anda? Ancaman ini sekarang datangnya mungkin tidak langsung dari negara atau dari militer gitu dalam bentuk pelarangan atau apa. Tapi uniknya ada swa sensor dari siapa? Toko buku. buku. Oh, mis ya, bisa buku. dijelaskan lebih? Kan? Ya, seperti buku saya ya, yang ini ya, ya terbitan uh -huh. saya yang di balik marx ini. Uh -huh dan ada terbitan lainnya ada ya. itu toko buku menolak mengedarkan karena ada kata-kata Mars oh. di judulnya. Jadi mak ini mak ini saja sudah menakutkan bagi mereka ya, gitu ya. Uh, nah. Padahal ya ya sa sangat aneh ketakutan mereka lebih karena takut di protes orang, takut di hmm. digeruduk kelompok-kelompok tertentu. Anda sebagai penerbit tidak mencoba menjelaskan ke toko buku bahwa ini isinya tentang pemikiran bukan hasutan ya, untuk merusak atau apapun gitu, atau ya, menyerah ya, saja? Ya, tentu kami mencoba menjelaskan, tapi hmm. ya, yang hmm. nyaris nggak nggak ada gunanya. Hmm. Ya, hmm. ya udah ditolak, kami cari outlet hmm. lain untuk penjualan. Hmm. Nah, atau justru ketika penolakan itu bisa menjadikan buku ini dicari di luar toko buku ya, yang toko-toko buku besar itu? Ya, bu, buku kami selalu bisa didapatkan di luar toko buku besar sih, tapi penolakan hmm. ini Uh, kalau dibilang apakah bisa menguntungkan, enggak saya, saya pikir itu konyol buat kita semua. Nah, yang saya tertarik dengan buku-buku margin kiri justru uh, karena saya pengarang fiksi juga justru buku-buku fiksinya, ya. karena itu kan juga mengajarkan nilai apa nilai-nilai sosialisme tanpa harus berkorban. Sosialisme itu ya. bagus. Nah. Pilihan-pilihan pengarangnya yang uh, itu bagaimana mendapatkannya, Bung? Ya, dengan banyak membaca, saya hmm. pikir, ya, kami, hmm. kami baca dulu, kami rundingkan mana yang menarik, dan kami hmm. memang selalu memilih karya fiksi yang, ya, bertema sosial. Lah, kan, selama ini larinya kebanyakan Amerika Latin, ada kawasan lain yang mungkin uh, bisa dijadikan tempat Ada pembelajaran salah misalnya. satu yang kami karya yang kami terbitkan Ismail Kadiri justru hmm. dari Albania, Albania. Hmm. dan justru dia adalah pelarian dari rezim komunis sebenarnya hmm. Hmm. bisa cerita tentang itu bang? ya karena uh, uh, dia pelarian dari rezim komunis Albania yang yang diktator hmm. uh, dia menulis karya-karya yang yang kami terbitkan berjudul "Piramid", dia memakai cerita tentang pembangunan piramid di Mesir itu sebagai alur kuri kediktatoran. Kalau Bung eh, dani sendiri sebenarnya tumbuh, kalau dari tadi bilang usia yang segitu, tumbuh ketika ciklit ini pada periode itu merajalela ketika anda membaca buku-buku bertemakan sosialisme kiri dianggap aneh nggak oleh teman-teman sepergaulan pada waktu itu? Uh, sebenarnya nggak juga, tergantung di mana kita berproses atau berinteraksi. Hmm. Ketika saya besar uh, SMA 2003-2005 terus masuk kuliah itu memang lagi booming novel-novel populer template dan uh, ciklet. Tapi kan pasarnya sama sekali berbeda. Meskipun saya beberapa kali membaca dan menikmati buku itu untuk curhat, gitu kan. Buku-buku hmm. kiri atau fiksi yang dianggap kiri seperti Pram itu punya ruang karena dia sensasional, dia eksotis karena, oh, oh jangan baca buku itu, buku itu kiri, penulisnya komunis, dilarang. Ketika saat itu orang-orang seperti saya anak-anak hmm. muda saat itu makin dilarang malah semakin penasaran, okay. gitu. Okay. Uh, terima kasih, Bung. Uh, sahabat uh, Baca Elsinta, uh, perbincangan dengan dua kawan baik saya kita lanjutkan setelah yang satu ini. Uh, sahabat Baca El Cinta uh, masih bersama saya Yusuf Iqbal Parialnom dalam acara buktok Tok uh, bincang-bincang seputar perbukuan Kita masih bicara tentang buku-buku kiri. Kita tahu bahwa paham kiri ini sudah kadung sudah cukup lama, ya. Pokoknya kalau kiri ini mengerikan lah, distraktif lah, kira-kira seperti itu. Dan kecemasan ini masih nyata. Nah. Gimana misalkan kayak Bung Dani meyakinkan orang tuanya, Ibu tercinta ini bahwa tidak ada persoalan kok baca kiri saya justru bisa mendapatkan hal-hal baru, hal-hal menarik yang sebenarnya tidak pernah terbayangkan. Saya gimana, Bung? Iya, sebenarnya yang membuat ibu saya khawatir karena dia uh, terkonstruksi pemikirannya karena peristiwa 65. Ibu saya anak seorang tentara. Bagaimana sih orang uh, anak tentara mendidik anaknya pasca 65. Hmm. dia pasti dibilang bahwa tentang PKI itu begini PKI itu jahat PKI itu buruk nah ketika saya dewasa punya akses terhadap buku dan internet uh, ya sedikit banyak saya ngobrol gitu hmm. uh, yang menarik adalah ketika uh, saya cerita bahwa di Palestina itu ada komunis loh bu gitu hmm. ada apa pejuang sosialis juga gitu Uh, tanah yang selama ini kita kira adalah milik orang muslim saja ternyata di disitu uh, bersemai juga pemikiran kiri uh, Laila Khalid dan segala macam meskipun sampai hari ini Bu saya menganggap bahwa uh, jangan, jangan belajar kiri hmm. lah, sama buruknya dengan jangan belajar syiah gitu hmm. nah uh, keinginan kita untuk mencari tahu itu sebenarnya yang penting bahwa kenapa sih dia dilarang, kenapa dia menjadi buruk dan Uh, perkembangan saya untuk membaca itu kan menemukan, hmm. oh setelah baca Pram, baca siapa lagi ada Hersri, Setiawan, hmm. setelah itu ketemu, oh ternyata ada yang namanya Tan Malaka. Tan Malaka itu kurang sosialis apa, kurang uh, kiri apa, kurang komunis apa dan uh, Hoss Cokraminoto misalnya, hmm. founding father kita adalah orang-orang yang mereka belajar sosialisme, hmm. komunisme. Hmm. Okay. Lantas kenapa ia dilarang hari ini hmm. Hmm. dan Uh, saya pikir wacana kiri kita masih mentok di kiri-kiri uh, di Rusia di Mark okay, dan segala okay. macam. Sedangkan ada banyak pemikiran kiri yang lain. Sebelum belum menyambung ke pemikiran kiri yang lain atau mungkin juga pemikiran kiri yang kontemporer, sebenarnya begitu. Saya ingin ke uh, pemiruan ini <tuh> Tadi kan uh, Dani sudah menyebut tentang tan Malaka, Cokraminoto, para bapak bangsa kita yang berhaluan kiri. Nah. Sementara Orde Baru selalu bilang, kiri ini kan merusak ini, kiri ini kan ya pasti jahat lah, tukang ya, bunuh lah. Ya. Tapi faktanya bapak bangsa kita banyak yang punya pemikiran sosialis. Ini gimana, Bung, ini, Bung? Ya, itu dia. Saya pikir kita, ya efek dari 32 tahun Orde Baru itu sangat panjang ya, terutama efek dari 65 itu ya. Kita hidup dalam dalam kebohongan-kebohongan dan ilusi-ilusi itu termasuk dalam memaknai pemikiran-pemikiran kiri ini. Ya, tidak pernah kita jadi terbata-bata bahkan kebingungan. Kalau kita mempelajari sejarah sendiri akan banyak ketidaksinkronan antara apa yang dipelajari secara resmi dengan dengan faktanya tanpa komunisme, tanpa pemikiran sosialisme, tidak ada kebangkitan nasional Indonesia itu hmm. bisa dipastikan tidak ada. Uh, Sultan Syahrir, uh, Ki Hajar Dewantara menerjemahkan internasionali Terlaksana. lagu komunis ke dalam bahasa Indonesia, Muhammad Tata menerjemahkan Das Kapital, hmm. semua bapak, bapak bangsa kita mempelajari pemikiran kiri. Hmm. Pemikiran nah. kiri. Nah, ini dengan terbitan buku-buku kiri dari Margin Kiri dan sekian penerbit lain teman-teman kita ini sendiri sudah bisa menghilangkan distorsi itu atau masih agak jauh ini, bung? Karena 32 tahun lama loh bung. Agak jauh, saya harus akui hmm. itu kerja kami ini belum belum apa-apa karena uh, untuk Margin Kiri sendiri kami pinginnya menyasar masuk ke wilayah hmm. yang lebih akademis dulu. Hmm untuk membentuk pemikiran di lingkungan kampus dan sebagainya bahwa bahwa ada teori-teori berbeda yang yang perlu dilihat, dipelajari dan itu pun masih agak lama ada seorang mahasiswa sastra yang mengeluh dosennya tidak mengizinkan dia memakai teori marxisme hmm. sastra karena alasannya ah oh, jangan yang gitu-gitu deh nanti hidupmu susah ini apa dua satu dan masih seperti itu ada dosen bicara gitu jadi sangat lama saya pikir saya nggak tahu kalau Mas Dani tadi menyinggung ke tentang pemikiran kiri yang kontemporer lebih, menurut Mas Dani itu kenapa kita perlu apa baca pemikiran kiri kontemporer nggak melulu ya Rusia atau zaman awal apa 20 puluh aja ya yeah. uh. Karena sesederhana ilmu pengetahuan berkembang hmm. dan uh, ketika kamu uh, masih berkutat pada wilayah-wilayah perdebatan bahwa Marx yang sebenar-benarnya hmm. Marx marxisme yang uh, puritan itu yang seperti apa revisionis seperti apa kita tidak akan kemana-mana kita hanya memperdebatkan teori pemikiran dan ideologi saja hmm. sedangkan saya pikir marxisme kiri pemikiran kiri atau apapun itu bisa diaplikasikan dan hmm. itu hanya bisa ditemukan ketika kita mengembangkan wacana pemikiran kita uh, dengan belajar ilmu-ilmu yang baru seperti uh, Slavoj Zizek uh, dia sudah tidak lagi membahas tentang bagaimana paradigma lama meskipun dia mengaku seorang leninis tapi bagaimana ia menerjemahkan pemikiran kiri melalui uh, film melalui komik, melalui hmm. apapun itu, dia sudah membuat pemikiran kiri yang awalnya sangat angker itu menjadi sangat populer dan kita bisa menelaah hmm. ada sistem, ada hmm. kita sebenarnya sedang ditindas loh gini-gini hmm. gini-gini dan uh, bagi saya itu uh, membuat uh, excited, sangat-sangat hmm. senang gitu bahwa oh, ternyata nggak cuma sekedar ngomongin hmm. sama rasa sama rata gitu, tapi ada hal-hal hmm. lain di luar itu hmm. dan uh, sebagai seorang pembaca buku saya menikmati itu, okay. gitu sih. Uh, terima hmm. kasih, Bung Dani, uh, sahabat baca Elsinta. Uh, pembicaraan kita dengan dua kawan saya tadi sebetulnya bukanlah uh, ajaan ajakan untuk ayo bergabung ke partai sosialis, partai komunis, bukan. Sebetulnya dua kawan saya ini kan mengajak berpikir. Terbuka, kalau berpikir terbuka, banyak hal baik yang bisa didapatkan. Salah satunya, pemikiran kiri itu juga berguna untuk kontrol, ya, Bung. Ya, utamanya, nah, uh, tadi misalkan di bukunya Bung Roni ini juga bisa bercerita tentang uh, apa yang terjadi setelah 65, lima, sebagaimana. Uh, siapa yang siapa yang bersuara yang lebih didengar karena lebih berkuasa atau mungkin juga di buku motorcycle diary ini uh, kita bisa bercerita persi apa kita bisa mendapatkan cerita tentang bagaimana c mendapatkan ideologinya ketika bersentuhan dengan uh, banyak orang di wilayah Amerika Selatan dan buku ini juga lucu sekali ternyata orang orang komunis ini ternyata juga asik <tuk> ya cool ya <tuk> lucu uh, Uh, pembaca sahabat baca El Sinta, uh, sampai di sini episode Book Talk kita kali ini. Selalu perbanyak membaca, karena bagaimanapun kita masih selalu kurang membaca. Terima kasih.